Pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales ternyata menyiapkan selebrasi khusus jika naik podium di MotoGP Mandalika akhir pekan ini, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Rider Spanyol ini mencuri perhatian saat naik podium 3 pada balapan utama MotoGP Mandalika 2023 lalu. Vinales mengenakan topeng dan jubah Batman berwarna hitam usai menerima trofi juara. Selebrasi yang berbeda dan unik bakal dia tunjukkan jika bisa naik podium lagi di hadapan penggemar Indonesia. Saya mengerti bagaimana cara membuat orang tertawa. Coba kita lihat. I'll try. Saya ingin menang. Bahkan saya mau coba selebrasi terbang 360, canda Vinales. Bukan tanpa sebab, dia tahu benar kondisi motor RSGP sedang dalam performa terbaik. Tak hanya itu, kondisi sirkuit Mandalika mendukung. Bahkan dia membandingkan dengan sirkuit Buriram Thailand soal daya cengkeram aspalnya. Indonesia adalah salah satu seri yang saya kuat di sana. Jadi saya datang dengan antusias tinggi. Motor saya kuat, sebut dia. Rider bernomor motor 12 ini masih punya pekerjaan rumah karena para pesaingnya juga cepat. Dia menyinggung Ducati yang selalu konsisten sejak balapan sprint pada Sabtu maupun race di hari Minggu. Saya hanya tinggal konsisten agar bisa menantang Ducati karena mereka bisa sangat konsisten di semua kondisi, urainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.